Halo guys, welcome back to another episode of Minecraft Survival World Indonesia. Di sini gua Hoffman Dude. Bisa kalian lihat di layar sekarang kenapa memulainya dari sini. Gua sempat memperbaiki rumah. Cuman gua biar kalian tahu gua nggak pakai cheat sama sekali ya. Kalau yang ada pakai cheat pasti ada tandanya ini nih, kayak di creative mode ini. Nah, ini yang bakal gua mainin sekarang. Oke okay guys, tanpa menunggu lama, kita masuk aja sekarang. Oke okay, udah gak sabar di episode kali ini. Kita bakal mining ke cave ya, ke gua. Buat ngambil-ngambil source seperti iron, gold, redstone. Ya kalau hoki ya kita bisa ketemu diamond guys. Oke, tanpa lanjut lagi. Nah, ini yang gua udah kerjain kemarin di off cam kameranya. Di off kamera ini yang gua kerjain, gua bikin cobblestone generator biar lebih bagus kelihatannya gitu, guys. Gua hias kayak gini, bikin tempatnya. Nah, kita bisa coba di sini nih. Oke. Kalian bisa lihat, guys, di sini masih berfungsi dengan lancar. Oke. Dan itu dia, ada obsidian di situ. Ini hashtag rib cobblestone generator. Nah, kita pasang di sini dah. Hashtag rib cobblestone generator. Sini gue kemarin apa ya, gue tadi sempat nyoba ini apa, mau ngatur-ngatur ininya, cobblestone generatornya. Ternyata gue salah masang blok dan akhirnya lavanya berubah jadi obsidian guys, dan gue nggak bisa hancurin karena gue nggak punya diamond pickaxe. Gue baru punya iron pickaxe yang baru gue bikin waktu di off cam. Okay guys, biar nggak lama lagi kita, oh iya, gue udah masang mod baru, minimap, Seros minimap di Minecraft. Nah, kita bisa naruh waypoint, jadi gue gak akan nyasar di Minecraft ini guys. Kadang gue kalau main survival, biasanya suka nyasar gitu, kalau udah perjalanan jauh, kita lupa jalan pulang. Kalau ada minimap, gampang. Oke guys, kita lanjut aja sekarang ke tempat penambangan. Oh ya, ini baru apa? Baru sedikit ya dihiasnya. Gue bikin jalan masuknya ke tempat penambangan, tempat menambang. Sini persiapan makanan dan segala macam karena kita akan berkeliling jauh di bawah tanah. Oke. Oh, sebentar kok suaranya kemana ya? Oh, pantesan. Ada lagunya, guys. Oke, kita lanjut sekarang menambang. Sini gue mau nyari redstone yang banyak guys, karena oh, kayaknya gue lihat sesuatu. Oh, ada ini. Ini dia. Semoga-moga aja gak ujungnya nih. Please, jangan jatuh. Oh my god. Oke, kalau gitu kita bikin di sini. That and here and there. Kita, gue butuh banyak redstone guys. Soalnya gue pengen bikin farm gue itu jadi automatic farm. Mungkin akan gue bikin di episode-episode kedepannya. 2 episode atau 3 episode kedepan mungkin guys, karena di sini nyari resource-nya juga. Nah, beginilah, cukup sulit. Harus bersabar. Oke, kita bisa balik lagi ke atas sekarang. Untungnya gue bawa dirt lagi. Uh-oh. Ini, oke,
Nice. Nah, kita tutup. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Uh-oh. Hello there. That's not nice of you. Uh-oh, jangan meledak. Jangan meledak. Oke, guys. Good. Oke, kita ke bawah. Gue mau nyari redstone. Ini sumber airnya di mana? Oh, ini dia. Tutup aja, guys. Ganggu. Di sini masih kosong rupanya. Kita nemu iron, beberapa iron di sini, guys. Oke. Ini apa ini? Oh, steel ore. Guys, kenapa banyak creeper di sini sih? Kemana dia? Oh, no, that's not nice. Okay, that's not really nice of you to explode. Hey, no! Hampir aja. Jatuh, kaget bro. Enaknya kemana ya? Enaknya sih ke bawah sih kalau menambang itu. Ke atas kita nggak akan dapat apa-apa. Kita mulai dari sini aja, guys. Oke, kita mulai gali. Nyari redstone, iron, gold, diamonds. Diamonds itu penting juga, guys. Gua kesini udah bawa persediaan, ada roti, ada wheat buat bikin roti, ada coal buat bikin obornya, guys. Jadi untuk survive untuk beberapa malam di sini, guys, kita nyari redstone. Sini ambil aja, kalau pikir panjang, iron itu paling berguna buat sekarang-sekarang, guys. Sebelum kita punya diamond yang banyak, iron itu yang paling berguna, guys. Kalau gold itu bagus, cuman dia durability-nya jelek, guys. Kayaknya kalau buat cuma buat hiasan sih bagus ya, mungkin dipakai kalau buat kita bikin golden apple atau lain macam sebagainya ya. Tapi kalau buat armor atau senjata enggak lah, lebih bagusan iron, guys. Dia durability-nya lebih besar, kalau senjata juga damage-nya lebih besar. Kalau gold itu cuma buat gaya-gayaan aja, guys. Ya, mungkin bakal bosan kalian nontonnya. Tapi ya, harap maklum aja ya, guys, ya. Karena gua nggak mau ngakak apa ya, karena ya ini bagian dari episodenya. Biar kalian tahu juga mining yang enak tuh kayak gimana ya. Gue juga gak mau kalian kaget ntar tiba-tiba, wah ini orang kok tiba-tiba punya redstone banyak, apa nge-cheat apa gimana gitu. Bahkan bahaya juga kalau kayak gitu, guys. Mendingan gue kasih lihat aja prosesnya nih, biar lebih sempurna. Ketinggian 21. Oke, kita masih harus ke bawah karena diamonds itu adanya di 12 sampai 15 apa 11 sampai 16 gitu, gue lupa, guys.
pokoknya di antara 11 sampai 16 itu pasti apa diamond itu di sekitar situ guys ketinggiannya. Jadi kalian kayaknya hampir nggak mungkin buat nemuin diamond di atas itu atau di bawahnya. Lagi dekat bedrock, kalau dekat bedrock biasanya lapis lazuli sama redstone yang banyak guys. Oke, ini ini ruby ya ternyata. Ini dari mod armor plus guys. Bisa kita lihat. Gua ambil pakai iron pickaxe. Ah? Oh, ternyata nggak bisa. Oh, ternyata dia harus pakai ini guys, diamond ya. Harus pakai diamond ternyata. Waduh, gua nggak tahu. Sayang tuh pemain. Sudah, kita lanjut saja dulu. Kalian bisa lihat di minimap guys, ada lava di situ. Kita coba ke sana nanti. Kita udah di ketinggian yang paling enak nih, di 12 aja kayaknya lebih nyaman. Kalau kita berarti galinya 12, 13 atau 14 lah, kita ambil 3 ini. Kok gua enggak nemu-nemu redstone ya dari tadi? Aneh juga. Gold kok nggak ada di mana-mana mereka. Yang ada malah harus yang kayak gini buat armor guys. Armor plus, jadi ada armor dari ruby, dari apalagi sih gue lupa, ada 6 kok nggak salah atau 7. Kita harus diambil pakai diamond. Pickaxe kita nggak punya. Oke, kita bongkar aja di sini. Aduh, bosan ya. Lama guys. Oke. Oke, sejauh ini kita belum dapat apa-apa, guys. Huh, lumayan jauh. Pakai stone pickaxe lagi. Udah mau habis. Itu kita kali pakai diamond, pakai ini. Iron pickaxe, guys, biar lebih cepat. Oke, ada coal lagi. Oke, terus gue rasa coal udah banyak sih sebenarnya. Udah cukup gitu buat beberapa waktu ke depan. Gua nggak butuh banyak-banyak. Yuk. Oke, kita gali terus aja guys sampai ketemu. Wah, bener-bener ini gua nggak nemu sedikit pun guys. Nggak tahu di mana itu. Redstone atau diamonds atau minimal gold lah buat bikin golden apple guys, biar kita kuat kalau diserang. Oke, iya, kita nemu lagi iron. Udah lumayan ya iron kita. Iron kita udah berapa ini? Kita set markas underground kita guys di dekat lava itu. Oke, udah mulai habis. Oke, cobblestone aja dah, mancurin yang gini. Oke, ironnya harus diirit-irit guys. Karena gua nggak belum punya banyak cukup iron di sini. Sepertinya kita udah dekat sama lava. Ini ada banyak gravel, kemungkinan lava udah dekat di sini, udah mulai ada cahaya guys.
Look at that. Okay, kita kali aja. Ini juga bukan diamond. Maaf, gua mau bikin markas di sini dulu. Biar enak, guys. Ah, ini dia. Ini dia, guys. Redstone ores. Okay, good. Karena gue butuh banget. Gue butuh redstone ores, guys. Ini gue mau bikin apa namanya? Farm automatic, guys. Jadi kita sekali tarik, nah langsung deh masuk ke dalam chest semua. Oke, ini awal yang bagus. Kita cari lagi di sekitar. Kayaknya di depan kita bakal nemu ini lagi, jalan lagi. Alright. Nice. Sini. Oke, okay, berapa ores yang kita punya sekarang? 40 iron ores, guys. Banyak juga ya. Oke, okay, kita taruh dari sini, kita lanjut dulu. Tembusnya ke sini. Menurut informasi dari peta. Yup. Oke, okay, ini bagus. Look at that. Where are you? Ada suara zombie, guys. Tapi gua nggak tahu di mana lokasinya dia. Oke, okay, kita ambilin dulu callnya, lumayan. Kita dapat EXP. Oh iya, tadi gua pas main di off cam gua mati, guys. Sama skeleton, kesel banget. Skeletonnya nggak, entah kenapa dia bisa spawn di ternak sapi, guys. Kacau itu. Oke, okay, good. Kita ambilin ini. Waduh, kayaknya nggak bisa ini kalau pakai iron, harus pakai diamond kayaknya. Jauh. Hello. Creeper, guys. No, jangan meledak. No. Okay, you're down. Good. Hello. Oh, bro. Okay. Be nice. Okay. You down, bro? Okay, kita pasang lagi. Aduh, biar nggak banyak monster, biar nggak banyak gangguan, kita pasang-pasang dulu kompornya, guys. Tapi nggak ada apa-apa. Cuma iron, itu ada gold. Kita nggak nemu diamond sama sekali, guys. Oke, di sini. Baik lagi sih, ada suara zombie. Sebelah mana tapi? Dia tinggalnya. Hampir gue jalan ke situ. Kalau gue sampai jatuh, wah udah deh. Mudahan, guys, gua nggak mau lanjut lagi. Oke, jadi baiknya kita tutup aja. Oke, sini bagus. Mana tadi yang kita balik tinggi-tinggi? Oh, di sini ya. Kita udah punya 25 redstone, lumayan, guys. Yuk, gua mau cepet cari. Aduh, gue lupa cara bikin piston gimana sih.
yang sticky. Pakai darah, slime ball, coagulated. Aduh, gue bingung kalau gini. Smell tree. Oke, gue harus ingat-ingat dulu ini cara bikinnya. Gue lupa lagi, guys. Soalnya kalau pakai piston biasa, kalau nggak salah nggak bisa, tapi bisa deh, kok nggak bisa nggak ya kira-kira? Oke, guys, kita coba aja pakai piston biasa. Kalau piston biasa, redstone 1, iron ingot, wood. Oke, gampang, easy peasy. 25 biasanya ya udah kita ke atas lagi, guys. Kita setting dulu, guys, buat farm automaticnya, guys. Nah, buat kalian yang belum terlalu ngerti sama redstone, kita belajar bareng, guys, di sini, guys, karena gue juga belum terlalu ngerti sama yang namanya redstone. Mana sih sini? Hampir gue jatuh. No, goodbye, goodbye. I'm not your friend. Tidak, jangan ngikutin. No, nggak pernah ngikutin gue lagi. Kayaknya udah cerah, guys. Cerah di luar. Oke, good. Berita baik. Kita bisa setting sekarang tempatnya. Nice. Gua harus mempelajari dulu caranya ya. Oke, guys, gue bakal balik lagi. Gue cari tahu dulu caranya sekarang. Oke, okay? Just give me a second. Oke, guys, setelah tadi gue udah memeriksa berbagai macam cara, gue udah coba beberapa cara banyak, tapi banyak yang gagal karena resource-nya yang kayak apa, kalau kita kekurangan resource. Jadi gue dapat ide yang paling sederhana buat bikin farming otomatis, guys. Kalian bisa lihat di belakang gua, apaan ini, bangunan yang gak jelas ini. Nah, ini contohnya, guys. Ayo kita mulai lihat ya. Oke, gini, guys. Jadi sistemnya kayak gini, guys. Gua pasang di sini, kita naruh beberapa piston nih. Dan tetap di sini. Nah, di sini yang bolong ini kita buat diisi air karena air nggak nembus ke bawah piston ini, guys. Oh. Jadi terus agar buat pistonnya ini tetap nyala kayak gini, tetap apa? Dia ngebuka gini. Kita pasang redstone di sini. Gue bikin ini yang paling sederhana. Gue pakai redstone torch dulu buat sementara biar nunjukin aja caranya, cara kerja simpelnya udah kayak gitu. Di sini kita buat bolong di bawahnya buat jalur airnya buat turun nanti. Oke, kita coba sekarang ya, guys, ya. Gua taruh di tengah satu bucket, lihat sekarang gua hancurin. Oke, guys, airnya turun, berarti ini tandanya berhasil, guys. Oke, cuma sesimpel itu, guys. Ya lah, kita ambil lagi, kita beresin semuanya yang ada di sini. Kita bikin farmnya di tempat lain, guys, yang lebih enak tempatnya. Ya, gua nggak akan skip karena kalau-kalau dari kalian ada yang belum ngerti tentang redstone, ya mungkin ini cuma cukup sederhana, tapi mungkin ada dari beberapa dari kalian yang belum ngerti sama sekali, guys. Biar bisa gua unjukin sekarang ya. Oke, kita ambilin dulu cobblestone-nya semua. Dan karena redstone kita cuma sedikit, mungkin farmnya belum bisa gede dulu, guys.
yang paling yang sederhana-sederhana aja sekarang. Buat memperbesarnya ya nanti di episode selanjutnya mungkin bisa memperbesar lagi biar kita nggak kekurangan makanan terus, guys. Oke, sekarang tinggal kita cari tempat yang mau dijadiin buat farm otomatisnya di belah mana enaknya, guys. Gue bingung kalau kayak gini. Kalau di rumah nggak enak soalnya si posisi tanahnya itu kan harus dari atas ke bawah. Karena biar si seednya itu ke bawah air juga dimasuk. Dan juga alat-alat yang kita butuhin buat bikin buat bikin farming otomatis itu, yang pertama itu hopper, guys. Hopper ini cara bikinnya gampang. Sebentar, kita butuh chest dulu. Oke, kita bikin double chest, guys, biar agak banyak tempat nyimpennya. Oke. Nah, ini chestnya buat penyimpanannya. Ini chest buat kita bikin hoppernya, guys. Hopper itu jadi dia sistemnya mentransfer item yang jatuh ke sini dimasukin ke dalam chest nanti, guys. Nanti biar gua tunjukin caranya. Oke. Tadi gua udah nge-smelt iron. Gua udah ini stone. Iron udah, stone udah. Oke, kita tes. Oh iya, ada yang lupa. Lever, guys. Ini yang salah satu yang penting ya. Oke, kita udah bikin levernya. Nice, cobblestone-nya kita ambil dulu di satu satu. Oke. Mungkin segini cukup, guys. Kita coba dulu ya. Oke, kita bikin di sebelah sananya hutan kita, guys, ini. Hutan, guys, hutan kita di sebelah sininya. Nah, ini kayaknya tempatnya cocok, guys. Dan kita juga butuh dirt di sini. Kita bikin farm kita 3 tingkat, guys. Hancurin dulu, lumayan ini kalau ada. Nah, ini dia yang gue maksud, kalau ada seed buat nambah-nambahin tempat yang kosong. Oke, kita sini, sini. Ya, kayaknya segini cukup, guys. Oke, kita pasang dulu ininya, dirtnya di sini. 3, 2, 3, 4, 5 setelahnya. Karena gue punya pistonnya 6, jadi ya jalur buat ininya juga 6, guys. Tapi kayaknya kalau 6 ke ini ya, ke gede yang kayaknya. Jadi kita bikin 3-3 aja, guys, kalau gitu. Oke, nice. Ini farm yang sederhana, guys. Oke. Di sini. Oh, salah. Tiga, oke. Jadi jalurnya ini, guys. Ini jalurnya, ini jalurnya. Jalur yang bakal kena air ya, guys. Kita bikin, waduh, kayaknya kebanyakan. Lu bikin berapa kotak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebanyakan, guys. Kita nggak perlu sebanyak itu. Gue cuma butuh 6 karena gue nggak punya lagi. Oke, ini gini. Sini kayak gini. Ini buat saluran airnya, nanti keluar dia ke sini buat hancurin
ya buat ngancurin apa namanya? Buat ngancurin ininya, weednya, pertaniannya guys. Jadi curian ntar jadi seed-seednya masuk ke chest, chestnya kita pakai lagi gitu guys. Lupa buat jalur redstone-nya. Wah, kayaknya cobblestone-nya juga kurang guys. Butuh cobblestone lagi. Oke, ini di sini. Kita ambil lagi cobblestone-nya guys. Kurang ternyata. Kita taruh pistonnya di sini guys. Di sini pistonnya di sini. Dan ini juga salah. Di sini. Oke. Cukup bagus. Makhluk-makhluk di malam hari sebelum gua selesai farmnya, jangan dulu pada muncul bro. Okay, good. Look at that guys. Redstone-nya ntar kita di sini redstone-nya guys, sepanjangnya lebih ini. Kayaknya ada yang gua lupa dah. Okay, that's good. Tuh kan, ada skeleton kan? Bisa ngeluh di sini. Ada yang spawn deket situ. Okay, guys, kita lanjut lagi. Ini aja lur airnya di sini. Di sini kita tutup. Di sini redstone-nya. Kita taruh ini aja. 2, 3, 1, 2, 3. Kayaknya gua ada yang salah nih. Ada yang gak gua ingat nih kayaknya. Kita butuh repeater guys. Trouble incoming. No, not you. Okay, ada skeleton di sana. Okay, I'm back to sleep. Okay guys, kita lanjut lagi mungkin di episode selanjutnya. Thanks for watching, hope you enjoy. Kalau kalian penasaran cara lengkap bikinnya, lanjut ikutin seri berikutnya di episode 7 guys. Kita akan selesaiin semuanya. Thanks for watching. And goodbye.